Akibat cuaca buruk, 4 rumah warga Umbul Kunci, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung mengalami kerusakan. Kerusakan sedang itu ditandai dengan adanya retakan di beberapa titik pada 4 rumah warga yang berada di Umbul Kunci. Asep, warga Umbul Kunci yang rumahnya mengalami keretakan, menceritakan awal penyebab keretakan rumahnya akibat cuaca buruk yang terus terjadi di wilayah kota Bandar Lampung. Seperti hujan deras yang membuat tanah di belakang rumahnya menjadi amblas, kerusakan dan keretakan pada dinding, dan lain sebagainya. Awalnya sih dihantam hujan deras selama 3 minggu. Nah, dari situ tanah di belakang rumah ini perlahan-lahan dia retak, ngebelah. Nah, terus dapat setelah hujan berhenti itu pagi harinya itu tanah itu turun amblas. Oh iya. Dari atas gunung ya Pak? Iya, dari sini. Dari belakang ini kan ada ini. Itu amblas tanahnya sekitar 30 cm. Nah, setelah itu dapat 2 hari setelah itu mulai retak rumah kami ini sampai ke bawah. Sampai ke sebelah-sebelah sini juga sama. Warga Umbul Kunci berharap uluran tangan pemerintah untuk segera membantu warga yang mengalami kerusakan akibat cuaca buruk. Dari Bandar Lampung, Andre Prasetyo, Metro TV Lampung.